penting. Wajib membuat video saat membuka paket ini awal sampai akhir. Ini sambil memenuhi syarat. Kalau ada masalah biar bisa komplain, sekalian saya unboxing untuk siang ini. Saya buka ya guys. CCTV, dua item berikut memori sandisk 10 ya. Kelengkapannya stand CCTV. Satu lengkap atau tidak kita buka, tutup tunjuk CCTV, adaptor, dan bukaan baut dan kabel jas. Isi paket dalamnya komplit. Ini CCTV merek Biose Smart Kamera ya, sudah support menggunakan tripod HP jarak jauh. Nah, selanjutnya kita coba nyalakan. Cek dulu ada powernya tidak. Ini sudah ada pergerakan ya guys. Berarti nyala. Kita coba yang satu. Tunggu sebentar sampai start. CCTV ini bisa membaca atau melihat 180 derajat ya guys, dan bisa komunikasi dengan menggunakan HP jarak jauh, dan ini bisa mendetek auto untuk mencari atau gerakan yang ada di depannya. Tapi ini belum kita setting dan belum kita hubungkan ke internet. Sekarang ini sudah nyala, kita coba untuk
hubungkan ke internet. Kita bisa scan barcode di buku petunjuk. Nah, setelah itu kita install. Setelah install, ini di HP saya sudah terinstall. Nah, ini programnya Yose. Kita buka. Ini sudah di play, settingnya sesuai petunjuk ya guys. Nah, ini. Nah, ini bisa disetting dengan kamera pelacak objek secara auto atau manual. Nah, ini kita objek auto. Nah, ini kita bisa lihat di CCTV. Ini akan mengikuti gerakan. Ya. Ini diperlihatkan baik CCTV dan gambar dua-duanya. Ini bisa juga di setting manual. Ya, ada kertas ke atas. Ya. Gerakan HP ini ya, kan bisa gerak sensor ataupun dibuat manual. Kalau dibuat manual maka gambarnya tetap, jadi tidak mengikuti sensor. Kemudian guys, untuk spesifikasi kamera CCTV Yose 1080p dengan harga 300.000, sudah 300.000 lebih termasuk memori, sudah bisa dihubungkan dengan HP dan sudah tersimpan di memori ya. Ini lumayan. Gambar 105p sangat jelas sekali gambarnya. Bisa difoto, bisa video, sangat jelas sekali. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di preview kami yang lainnya. Ikuti ya guys, setiap bulan akan mempreview produk-produk entah apa aja. Yang penting untuk menambah wawasan kita semua.